munculnya Snapdragon 710 ke pasaran adalah untuk menjadi jembatan antara Snapdragon 600 series dan 800 series. Kemampuan yang dimiliki oleh Snapdragon 710 ini pun oke banget. Salah satunya untuk kalian para gamers. Karena HP yang memiliki Snapdragon 710 udah support untuk melibas game-game berat yang ada di muka bumi ini. Selain kemampuannya yang oke, Qualcomm juga bilang kalau chipset ini adalah chipset pertama yang ngejanjiin keunggulan kinerja kelas terbaik yang belum pernah ada sebelumnya di kelas menengah. Untuk urusan gambar, Snapdragon 710 dibekali dengan GPU Adreno 616 yang katanya lebih baik 35% dibandingkan pendahulunya. Kecepatannya juga diklaim 15% lebih baik dan cepat. Dan untuk mengakses internet, kecepatannya lebih cepat 15% juga loh. Gak heran deh kalau kombinasi tersebut bikin Snapdragon ini memang cocok untuk gaming. Tapi sayangnya, di balik keunggulan yang dimiliki oleh Snapdragon 710, ternyata ada celah kelemahannya. Pada tanggal 11 Agustus lalu, ada kabar bahwa Snapdragon 710 rawan terkena hack. Qualcomm menyatakan bahwa terdapat celah keamanan berbahaya di SoC miliknya. Walaupun pihak Qualcomm sudah menambalnya dengan patch software, mereka tetap mendorong para penggunanya untuk selalu update ketika fitur tersebut sudah tersedia di HP kalian. Jadi, kayaknya nggak usah terlalu khawatir ya. Tapi tetap harus selalu waspadalah, waspadalah. Tapi kalau kalian maksa ingin beli smartphone dengan chipset Snapdragon 710 sih nggak apa-apa. Nih dia juga mau ngasih rekomendasinya nih. HP yang punya jargon kecepatan ngebut ini jadi favorit banyak orang banget loh. Yups, ini dia Realme 3 Pro. Sebelum rilis pada Mei 2019 lalu, banyak banget berita yang beredar bahwa skor AnTuTu-nya itu tinggi dan diklaim bisa memainkan game-game berat seperti PUBG. Kalau kelewatan review lengkapnya, cek deh video Bang Bewok yang review Realme 3 Pro. Yang ini masih anget nih untuk tahun 2019. Baru rilis di awal bulan Agustus kemarin. Beruntung banget Indonesia jadi salah satu dari 4 negara yang bisa menjualnya. Yang pertama ada Cina, India, Thailand, dan barulah Indonesia. Oh iya, kalau kamu suka banget nonton video atau ngegame, Oppo K3 ini unggul banget layarnya. Karena menawarkan panoramic OLED dan masuk anti notch-notch club. Jadi puas banget deh nikmatin layarnya. Waktu belum rilis secara resmi, banyak banget bro and sis yang nanyain ke Bang Bewok, dijualnya akan online atau offline bang? Ternyata Realme X ini dijualnya online juga, sama kayak saudaranya yaitu Oppo K3. Realme X ini jadi HP tipe tertinggi dari Realme loh, dan punya sebutan flagship killer. Ih, serem gak tuh? Di antara kalian, udah ada yang beralih ke Realme X belum? Perwakilan selanjutnya ada dari Oppo lagi guys, yaitu Oppo Reno. HP yang ini kembar 3 loh, karena Oppo mengeluarkan 3 seri dari Oppo Reno, yaitu Oppo Reno, Oppo Reno 10x Zoom, dan Oppo Reno 5G. Kalau kamu nih cuma ngejar keunggulan beberapa spek dari Oppo Reno, sebenarnya udah cukup banget kalau ambil yang Oppo Reno biasa. Kalau nggak percaya, ini deh, ini dia kasih spesifikasi lengkapnya. Nah, karena kamu setia banget sama Nidia, nonton videonya sampai habis, Nidia kasih bonus 2 HP sekaligus. Ada Vivo Z1 Pro dan Samsung Galaxy A80. Keduanya menggunakan chipset seri ke-7 dari Snapdragon juga nih. Cuma, Vivo Z1 Pro menggunakan Snapdragon 712 yang 10% lebih baik dari Snapdragon 710. Dan Samsung A80 menggunakan Snapdragon 730G. Pihak Qualcomm sih menjamin kalau chipset ini bakalan libas semua game mobile dengan grafis True HDR. Karena grafisnya 15% lebih baik ketimbang Snapdragon 730 biasa. Produk, spek, dan harga terupdate-nya udah Nidia kasih. Sekarang keputusan untuk beli atau enggak ada di tangan Bro and Sis. Cuma Nidia mau ngasih tahu aja nih, kalau HP-HP tadi tuh jadi incaran banget loh. Thank you banget nih yang udah nonton video ini sampai habis.
Jangan lupa ya guys, buat like, komen, share, dan subscribe channel YouTube Pricebook. Nidia pamit ah. Ciao Bella.